Aku pencurian kelas kakap berhasil diringkus oleh tim Resmo Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada saat nih pelaku tertidur nyenyak, bro. Lo mimpi apa semalam? Sampai lo diciduk sama polisi. Ini dia aksi. Pelaku pencurian motor yang sering beraksi dan terkenal lihai ini diselidiki tim Resmo Polsek Panakukang, Makassar. Tahu target berada di rumahnya, polisi kejar pelaku. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku bernama Wahyu dan sudah belasan kali melakukan pencurian motor. Ketahui pelaku ada di rumahnya, polisi lakukan penggerbekan. Pelaku pencurian kelas kakap dan kambuhan ini kerap beraksi di wilayah hukum Polsek Panakukang. Ayo. Ayo. Bangku. Bangku. Bangku, ayo. Wahyu juga dikenal licin dan sering berpindah-pindah tempat saat polisi hendak menangkapnya. Bangku, ayo. Iya. Polisi kembangkan kasus dan memburu tersangka lain yang diketahui identitasnya. Polisi temukan motor hasil kejahatan para tersangka yang disembunyikan di rumah warga. Pelaku yang mengakui perbuatannya langsung dibawa ke Mako Polsek Panakukang Kota Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi memang pelaku beserta rekannya merupakan pelaku kambuhan di mana sebelumnya memang pernah terlibat dalam kasus. Pelaku yang diamankan ini ada berapa orang, Pak? Dan mereka dikenakan pasal berapa, Pak? Untuk pelaku yang berhasil kami amankan berjumlah 4 orang. Untuk pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal pencurian 163 untuk ancaman hukuman 7 tahun. Thank you.